Hai guys, lagi di channel Syamil Betavis JA. Cara membuat hashtag biru di YouTube Studio. Cara membuat hashtag biru di HP Android atau di YouTube. Mirip seperti yang ini. Ini guys. Masuk ke YouTube Studio dan cari yang lainnya, cari video, lihat lainnya ya, dan kita cari yang paling bawah video aku dan klik aja. Yang pensil dan deskripsi cari deh. Kita kasih hashtagnya gini, hashtag update burayak, sama hampir sama ya guys. Kalau nggak sama sih jangan, sama ntar kalau nggak sama ya kita kasih nama hashtag channel kalian sih. Selain nama hashtagnya Syamil Betavis JA, channel aku terus Syamil Betavis Jati Asih ya. Gak bisa. Usah, kita kasih cek lagi. Syamil Betavis JA. Betavis JA. JA kita spasi, enggak di spasi, JA terus J besar dan hashtag itu gak simpen, tapi ya udah maaf guys, maaf harus dari ulang ini guys, diulang, kita harus dari ulang ke bawah. Hashtag dari tadi aja deh, harus cepet nih. Dead buraya kita cepet ya, nama-nama kayak tadi. Ini kebanyakan nama tadi, ikan jupang. Dok, pakai rekam layar tambahan di HP Xiaomi nih ya. Kalau kalian YouTuber ya bisa pakai rekam layar tambahan versi Xiaomi, banyak ini namanya di alat ya. Kalau kalian mau rekam layar ini, aku pakai rekam layar sama dipakai aplikasi KenMaster ya, tinggal simpen aja udah ya, selesai. Kalau untuk pengecekan kalian cari ke video upload populer nih, yang upload populer ini udah jadi ya hashtagnya, itu udah biru tuh. Kalau hashtag bisa nambahin subscriber juga, jadinya penting hashtag itu guys. Kalau bisa kalian bisa ke pakai Google Chrome tuh yang versi beta, cuma aku maunya versi yang ini, versi aplikasi. Kalau bisa kalian bisa download di Play Store. Coba kita masuk dulu ke Play Store kalau kalian mau tahu ya. Masuk ke Play Store ya, kita cari YouTube Studio. Itu ya, Test Studio bisa sih, Creator Studio itu yang versi lamanya ya. Tapi ini versi barunya YouTube Studio ya. Oke guys, jangan lupa.